Apple discontinue iPod series, khususnya seri terakhir yaitu dengan iPod Touch yang sudah diberhentikan produksinya. Yes, ini adalah iPod Touchku, yaitu iPod Touch generasi kelima seri A1421 yang aku beli di awal tahun 2013. Saat ini, di tahun 2022 masih menyala dengan iOS terakhir yaitu dengan 9.3.5 dan bisa aku katakan tergolong lancar, walaupun baterai sudah sangat berkurang ya karena sudah digunakan selama 9 tahun. Hanya saja, di tahun 2022 memberikan experience seperti ini menjadi nilai yang sangat baik yang diberikan oleh Apple dengan produk-produk mereka. Walaupun saat ini sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter sudah tidak bisa di-download karena sudah tidak support dengan iOS 9.3.5.